Hai semua, selamat datang ke channel Koko T. Kali ni Cik Kiha nak kongsi tentang ni pula. Betul ke hati penyanyi Sufian Suhaimi sudah dimiliki? Terjawab Neelofa Dedah kekasih hati Sufian Suhaimi. Semuanya gara-gara usikan nakal selebriti terkenal Neelofa apabila mendedahkan bahawa penyanyi berwajah baby face itu sudah pun mempunyai teman wanita. Difahamkan kedua-dua selebriti itu sedang bekerjasama menjayakan sebuah penggambaran baru-baru ini. Ketika sedang berehat, Neelofa sempat melakukan sesi siaran langsung dalam Instagram dan membaca satu komen daripada netizen yang ditujukan kepada Sufian. "Tolong abang polis tangkap saya," kata netizen tersebut. Neelofa yang membaca komen tersebut kemudiannya memanggil Sufian dan memberitahu bahawa hati lelaki itu telah pun dimiliki. Meskipun cuba menafikannya, Sufian dilihat malu-malu apabila usikan tersebut turut didengari ramai kru penggambaran. Sementara itu, Sufian berkata dia tidak mengambil hati dengan tindakan Neelofa itu dan menganggap ia sebagai gurauan sahaja. Perkara itu hanya gurauan sahaja. Benda seperti ini sudah banyak kali berlaku. Dan bukan Neelofa saja, tapi orang lain pun buat perkara yang sama. Sufian memberi reaksi itu menjawab tindakan Neelofa yang mengatakan dirinya sudah berpunya menerusi siaran langsung di TikTok. Sufian sudah berpunya, namanya bermula dengan huruf, kata Neelofa. Namun Sufian sempat menyangkal usikan itu dan menyangkal sudah mempunyai kekasih. Mana ada, katanya ringkas. Okay, kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okay? Okay, sedikit ya. Janji. Okay, 1, 2, 3. Okay, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh. Jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.